Beberapa hari lalu muncul petisi yang digagas sejarawan JJ Rizal untuk mengganti nama Jakarta International Stadium atau JIS menjadi Stadion MH Tamrin. Hingga Kamis 2 Juni sore, petisi ini telah ditandatangani oleh lebih dari 2.000 orang. Menanggapi petisi tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis 2 Juni menyampaikan, Pemprov DKI akan mendengarkan, memperhatikan, sekaligus mempertimbangkan usulan penggantian nama JIS tersebut. Menurutnya, semua usulan akan ditampung dan didiskusikan dahulu sebelum akhirnya diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Perlu waktu, kan yang ngusulin bukan satu, ada banyak yang mengusulkan, silakan masyarakat punya usulan lain, nanti kita akan pertimbangkan. Tentu nama yang sekarang diputuskan, yang sudah ada, yaitu Jakarta International Stadium juga melalui satu proses yang panjang. Namun demikian, apabila ada usulan dari masyarakat untuk mengganti nama lain, tentu ini akan menjadi perhatian kita bersama untuk kita pertimbangkan. Prinsipnya nanti akan diputuskan yang terbaik apapun. Dalam petisi tersebut disebutkan bahwa bangunan monumental harus diimbangi dengan nama yang juga monumental. MH Tamrin yang merupakan pahlawan nasional sekaligus tokoh Betawi dianggap merupakan nama yang tepat disematkan mengganti nama Jakarta International Stadium. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan.